kami dari kelompok nilai 60 izin memperkenalkan diri. Oke. Sebenarnya nama saya Mubarzi Pratama, NIM saya 23 04 13 80 19 3. Kenalkan nama saya Dedi Agustia, NIM saya 23 04 13 80 204. Nama saya Tasbianan dengan NIM 23 04 13 80 207. Nama saya Muhammad Jailani dengan NIM 23 04 13 80 189. Nama saya Rivaldo Ali Saputra dengan NIM 23 01 38 0229. Nama saya Salsa Dila dengan NIM 23 04 13 80 219. Nama saya Junita Suryani dengan NIM 23 04 13 80 205. Nama saya Zafira Dinyati dengan NIM 23 04 13 80 205. Nama saya Fira Bella Patricia, NIM 23 04 13 80 208. Nama saya Julita Puspa Dewi dengan NIM 23 04 13 80 210. Nama saya Rani Andraini dengan NIM 23 04 13 80 227. Nama saya Egy Dirianti dengan NIM 23 01 380 190. Nama saya Jenny Ogitia dengan NIM 23 04 13 80 198. Kita melakukan wawancara kepada UMKM tentang perusahaan dagang dan juga jasa investasi. Jadi selamat menonton. Kali ini kami akan mengobservasi UMKM dagangan kuliner. Salah satunya adalah warung nasi Ibu Tika, di mana warung nasi ini menjual ayam geprek dengan sambal yang unik antara perpaduan saus dengan barbeque. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 60 akan mewawancarai Ibu Tika, suatu pedagang usaha geprek di depan Bin Raden Kota Tangsa. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Kami akan memulai pertanyaan kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Oke, pertanyaan berapa? Yang pertama, tahun berapa Ibu memulai usaha ini, Bu ya? Saya buka usaha dari tahun 2016. Pertanyaan kedua, apa alasan Ibu pernah berusaha ini? Kemarin itu kan ada jualan, tapi mulainya itu tutup, jadi itu ada usaha jualan. Pertanyaan selanjutnya, Ibu ingat gak berapa pendapatan pertama Ibu? Ibu pertama jualan paling banyak lah dapatnya 600 kemarin. Kalau sekarang, paginya berapa juta per hari? Kalau itu. Kalau itu alasannya kenapa bukan pinjaman atau belum? Alhamdulillah kalau nak pinjaman itu ibunya mahal ya, ibu mengeri kalau tak takut kalau kerja tak terbayar. Ya, jadi mendingan modal dari Bella kalau sedikit kan bisa jadi. Berapa harga yang dijual dalam satu konten dekat itu? Aku jual layan konten pada konten. Oke, baiklah, itu mungkin saja wawancara kami pada Geprek Tika hari ini. Semoga Geprek Tika tetap berjaya dengan rasa yang enak dan gurih. Kepada Bu Tika, kami ucapkan terima kasih banyak atas luangkan waktunya. Sekian dan terima kasih hasil obter kita memanjikan tentang UFKM yang ada di sekitar. Terima kasih. Selanjutnya, kami melakukan observasi UMKM di bidang mebel, di mana Bapak ini memproduksi lemari dengan harga dan ukuran yang berbeda. Baik Pak, langsung saja ke pertanyaannya. Jadi, tahun berapa Bapak sudah memulai usaha ini, Pak? Kalau masa dari lama deh. Sudah lama ya, Pak? Kira-kira untuk modal satu lemari itu berapa, Pak? Tinggal terserah bentuknya.
yang ini goyang model ini kan masuk akal. Nah, ditanya ini yang pintu berapa? Beda pintu, beda harga. Ya, bisa beda. Kalau modalnya, kalau yang model ini sekitar 300. Kalau ini untuk harga satunya itu berapa? Macam-macam deh. Yang bentuknya macam mana yang ditanya? Ini beda. Beda harga. Kira-kira Pak, pendapatannya ini mingguan atau bulanan Pak? Pendapatannya dalam usaha ini Pak? Kalau namanya usaha, kita usaha ini tidak tentu. Setiap hari ya Pak, kalau lebih, kalau 2 minggu ya Pak. Kira-kira dalam per bulan itu ada berapa orang misalnya yang belinya? Kalau pengeluarannya Pak, setiap hari atau sebulan berapa? Sehari-hari kalau karyawannya ini 1 juta. Kayaknya Pak, kira-kira harga lemari berapa? 1 juta. Kalau ini harga jualnya 2,5 ini 18 sama wae 2,5 macam-macam. Sehari itu kira-kira berapa lemari yang ini? Kalau sehari dan berapa? 2 hari 1. Modal ini 2 hari 1. Pak, untuk usaha ini Bapak terinspirasi dari mana Pak untuk membuka usaha lemari? Dari kita sendiri lah, bikin. Oh, dari bikin sendiri Pak. Aku ini gak sekolah loh, dia nyaman banyak loh, tanya loh. Gak sekolah aku nih, bodoh, tapi berani. Dari inspirasi bikin lemari itu dari mana Pak? Dari pikiran tadi, pergaulan. Sekolah aku di pergaulan. Sekolah enggak. Berarti belajar lemari waktu kita coba? Iya, lihat, karena itu. Masuk di sini, bisa. Stoknya Pak, per hari itu berapa biasanya Pak? Tergantung yang buat. Kalau yang anak karyawan kan 3. Berarti 2 hari 3. Gaji karyawannya Pak itu berapa? Gaji harian karyawannya berapa? Hari gitu. Iya. Jadi kita kan itu berapa? Dia kan borongan. Oh, borongan. Namanya bulatnya itu borongan. Iya. Tinggal bentuknya macam-macam. Kalau yang kita ini 400-an. Hari-hari Bapak 3-4 sama yang finishing. Kan kalau mari pakai itu 4,5 bisa kredit? Gak berani deh, modalnya gak ada. Modalnya iya. Kalau kredit kan double modal. Aku ini gak punya modal kemas kecil ya. Kira-kira Pak, kalau master misalnya yang 3 pintu berapa harga? Kalau 3 pintu, kalau buatnya itu minimal 3 hari. 3 gaji ya? Kalau untuk yang bakalan yang diantar atau yang mesin? Diantar. Kalau yang mesin lah, mau terima sendiri bisa, mau diantar ya bisa. Dan pembelinya. Baik Pak, ini itu saja pertanyaan sedikit. Terima kasih.